tips untuk kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Yang pertama, ibadah mesti, syaratnya mesti bersungguh-sungguh. Sebab kalau tak bersungguh, tak sengaja buat macam acuh tak acuh, dia tak dikira sebagai ibadah. Apatah lagi ibadah umum, ya, ibadah yang memerlukan prasyarat. Dan yang kedua, konsep i'tiqad dalam Islam ini, satunya yang Allah nilai diri kita ialah kesungguhan dan keikhlasan kita. Ikhlas, i'tiqad dan ikhlas. Yang ketiga, yang terakhir, buat sesuatu ibadah biarlah untuk Tuhan, bukan untuk orang. Orang tak ada, orang ada, sama. Itu maksud ikhlas. Bersungguh-sungguh melakukan ibadah kerana Allah, bukan bersungguh-sungguh melakukan ibadah sebab nak cari likes, sebab nak dapat pujian orang. Itu dah terpesong daripada kesungguhan dalam beribadah.